EG Music School adalah jawaban dari segala kebutuhan bermusik. Dengan berbagai program yang kami punya, baik untuk musisi yang ingin memiliki skill tinggi atau menggemari musik sebagai hobi. Bergabunglah di EG Music School. Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semuanya. Kak Monique, selamat sore. Selamat sore Kak akhirnya, Gemboy. Akhirnya ya. EGMS First Stage ada lagi. Dan ramai sekali. Ini kalau misalnya kameranya bisa dilihatin tuh kayak ramai sekali. Iya, kayak gitu. Pengen kita puter gitu ya. Betul. Ada murid-murid udah pada kumpul. Yes. Terus orang tua murid juga pada kumpul. Ada... Akhirnya datang juga Mas Erwin. Selamat datang Mas Erwin. Mas Erik juga. Mas Erik selamat datang. Akhirnya sudah semuanya sudah pelan-pelan sudah kembali normal di kegiatan di EG Music ini. Gitu ya, walaupun Betul. Tetap semuanya masih dengan protokol kesehatan. Tapi semoga didoakan semuanya dalam keadaan sehat. Sehat-sehat selalu. Betul. Amin. Wow. Kak Monique, udah lama gak ngemsi, ya. Kagok nih. Apalagi Mas Erwin tiba-tiba datang kan ya. Makin deg-degan gak tuh. Tapi termasuk tadi, guru-gurunya ya. Nah, itu bukan urusan saya ya. Untung murid saya gak ada hari ini. Jadi tadi pas begitu Om Erwin datang tuh semua muridnya langsung mukanya langsung jadi yang tadinya rada abu-abu ya karena deg-degan langsung jadi merah gitu. Karena jadi menambah semangat buat temen-temen. Karena selama pandemi terjadi kita semuanya online. Yes, ya, betul Kak. Kelasnya online, first stage-nya online. Terakhir tuh ada first stage online di Instagram yang kepotong keputus-putus gitu. Betul. Kita semua sudah menyalahkan koneksi ya. Tapi ternyata ada hal lain yang mungkin yang lebih tepat untuk disalahkan, bukan disalahkan. Akhirnya kita semua untuk teman-teman Instagram di kawan-kawan EGMS yang ada di Instagram. Kalau mau mendengar dan melihat yang jernih bisa pergi ke YouTube channelnya Erwin Gutawa Music School. Karena di situ bisa lebih enak lah nonton lebih lebar, lebih bagus suaranya, suaranya soundnya juga dapat yang lebih enak gitu. Oke. Apa? Kayaknya semakin deg-degan ya ini ya. Semakin kesini semakin memuncak deg-degannya. Oke, ini kita ada 9 penampil. Betul. 9, ini... Lumayan ini ya, ini terbanyak kedua setelah waktu itu ada sempat sampai 11 kalau gak salah ya. Betul-betul, tahun lalu kayaknya kalau gak salah, akhir tahun lalu itu cukup ramai juga. Betul, dan tetap yang paling banyak adalah dari kelas vokal pastinya. Rombongan ya. Betul, dan ini juga pastinya sudah mereka juga sudah dilatih sama gurunya masing-masing. Selain 9 murid-murid ada juga pastinya penampilan dari guru-gurunya. Yes. Gitu ya, sebetulnya tapi ada satu yang absen gurunya. Walaupun muridnya ada tapi gurunya karena ngajar katanya, masih ngajar. Iya, harusnya sedang berhalangan ya. Alasan aja kayaknya. Oke, sebelum kita masuk ke penampilan pertama, saya minta tepuk tangannya lagi yang paling rame boleh gak sih? Yang ada di sini, tuh biar dengar gitu. Tuh, biar dengar kan kalau misalnya di sini tuh udah back to normal. Iya, jadi dari ujung hingga ujung tuh penuh, tribunnya penuh ya. Betul, untuk teman-teman yang misalnya, ini sekolah musik apa ya? Gitu. Kalau mau tahu bisa tuh di dihubungin ya, di kontak numbernya atau juga misalnya di YouTube ada tuh yang lagi berjalan tuh, lagi muter. Berjalannya gitu. Tapi di sini aja gitu, boleh dihubungin, terus boleh lihat juga penampilan dari teman-teman Erwin Gutawa Music School. Oke. Sepertinya sudah pada tidak sabar untuk menyaksikan penampil-penampil hari ini. Benar. Ayo panggil. Oke, yang pertama akan saya panggilkan dari kelas vokal Nazwa Intan Maulida. Oke. Halo semuanya, nama aku Nazwa Intan Maulida, biasa dipanggil Jua. Aku murid dari program Music Course
dalam beberapa bulan ini dan coach vokal aku Kahumi Tampubolon. Jadi hari ini aku bakal bawain lagu, sebuah lagu dari Bob Dylan dan dipopulerkan lagi oleh Adele. Lagu ini berjudul Make You Feel My Love. Terima kasih untuk Nazwa Intan Maulida. Dia sebagai pembuka pertama. Kamu gimana rasanya, deg-degan enggak? Enggak kan? Enggak. Kebetulan lumayan katanya. Ini Nazwa tadi sudah berapa lama ya les di sini? Oh, 3 bulan. Oke, dengan Kahumi. Oke. Biasanya tuh kita tanya-tanyain muridnya atau gurunya ya. Enggak apa-apa, it's okay. Gak apa-apa, it's okay. Pengen balik lagi mungkin ya. Nanti kalau kamu ada unek-unek sama gurunya, langsung hubungin saya aja, gak usah ke gurunya ya. Oke,
Kak Monique yang, kamu kenapa kaku banget sih Kak Monique? Jangan kaku-kaku aku dong, tadi aku tegang jadi tegang juga, jangan tegang banget gitu loh. Ini gak cuma muridnya yang tegang, jadi aku menemani murid-murid juga. Oh iya benar-benar. Yes. Benar. Aku bersama dengan kalian semua. Udah lama gedung ini, tempat ini, lantai ini gak penuh sampai ke tangga-tangga. Iya, jadi, benar Kak. Benar ya? Yes. Makanya, jadi biasanya tuh emang sampai situ, terus kadang-kadang sampai desek-desekan di sini gitu kan ya. Sampai ada yang bergelantungan mungkin ya? Enggak, bukan. Kita cuman satu yang belum bisa kita lakukan kembali. Biasanya dulu kalau belum sebelum pandemi itu kita melakukan itu, kita buka layar tancap di depan tuh ya. Wow. Jadi semua senopati dari ujung sampai ujung tuh penuh ngantri ngeliatin ini apa sih gitu. Pada parkir di tengah jalan beneran. Sekarang belum bisa karena enggak boleh. Udah ada trotoar. Betul udah ada trotoar. Jadi curhat ya. Bener. Kita. Baik, sekarang ke penampil yang kedua, Kak Monique. Ada langsung saja kita panggilkan, ada Kaimi Freyata Lalwani. Yeay. Wow. Nah, jadi ya ini sambil siap-siap teman-teman Instagram, kalau misalnya mau, tadi saya juga udah coba lihat di YouTube ya. Cari yang kualitinya paling bagus ya. Itu enak deh ngelihat gambarnya bagus, soundnya juga enak. Kalau mau merasakan sensasinya, silakan nonton di YouTube channel Erwin Getol Music School. Silakan kepada Kaimi Freyata Lalwani. Halo semuanya, nama aku Kaimi, aku umur 14, kelas 9. Hari ini aku mau nyanyi lagu Yura Yunita, Berawal Dari Tatap.
terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Thank you. Yes, terima kasih Kaemi Prayata Lalwani. 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 Oke. Okay. Tadi muridnya belum disebutin. Yes. Muridnya Kak Jacqueline. Oh, Kak Jacqueline. Oh iya. Kak Jacqueline. Kita tadi waktu nyanyi soalnya sempat main mata mereka berdua. Oh gitu. Jadi kayak ada bahasa-bahasa isyarat. Oh iya, itu emang biasa dilakukan setiap kayaknya setiap guru di mana-mana ya, dimanapun sekolah musik ya, guru musik. Itu pasti langsung udah bukan lagi pakai gerakan, kalau udah gak bisa langsung tatapan mata itu paling tajam. Ada sandi-sandinya ya. Nanti penjelasan tatap mata itu apa di kelasnya biasanya. Oke, langsung sekarang kita pindah dulu ke murid instrumen gitu ya. Aku tuh suka bingung deh, aku boleh dulu gak panggil Kak Cica, sebentar aja Kak Cica. Aku tuh suka bingung, soalnya mungkin juga bukan aku ya, ada yang antara biola, violin itu yang mana gitu, biar misalnya kita kasih tahu juga info gitu ke teman-teman. Oh istilah ya, mengenai kan istilah. Soalnya dia ngomong gini, butuh pemain biola dong, enggak violin. Oke, okay. Saya butuh violin, violin apa biola? Suka gitu, iya, ada yang sering begitu. Sering terjadi ya di kota-kota besar ini. Boleh gak sih biola, coba. Violin itu gimana? Bedanya. Bedanya? Ya terima kasih, bedanya memang itu. Memang antara biola, B-I-O-L-A, memang betul. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris gitu aja. Jadi kalau biola sama violin sih sama. Cuman kalau kalau kayak di vokal tuh kayak violin tuh sebagai kayak suara soprannya. Gitu. Terus dia punya adik lagi, punya kakak. Dia namanya viola. Jadi kayak sekelasnya alto. Terus kemudian ada cello juga sebagai kayak lebih bassnya. Yang paling besarnya kontrabas gitu. Oh. Jadi mereka kakak beradik. Ceritanya. Violin, terima kasih viola, Kak Cica. Violin, viola, cello, kontrabas. Kontrabas. Oke, terima kasih Kak Cica. Jadi ya teman-teman yang bingung tuh ya, violin tuh ya biola. Cuman kalau misalnya suaranya yang alto, itu bukan violin, namanya viola. Viola. Oke. Okay. Boleh minta tolong dipersiapkan ininya Mas Yefta ada? Atau Mas Moro? Yefta. Mas Yefta sudah terkurung. Oke. Okay. Kami akan panggilkan penampil yang ketiga, ada Syaura Abana. Seru kan ngelihat kayak gini langsung tuh kayak, oh kita gitu ya manggung tuh kayak ribet banget gitu memang. Kurang tinggi ya. Tuh kan, beginilah keadaan sesungguhnya ya para pemirsa ya. Oh iya, Syaura kamu boleh buka maskernya lalu kamu perkenalan dulu. Selamat sore, nama aku Syaura Abana, biasanya dipanggil Syaura, aku muridnya Miss Cica. Aku udah les sekitar 2,5 bulan. Dan hari ini aku akan membawakan 2 lagu, Long Long Ago dan Allegro. Thank you.
Gimana Syaura? Sudah bisa gimana? Bernafas lega? Tadi kenapa sesak nafas ya? Oke, tadi ada Syaura Abana dari murid instrumen violin. Yes. Ya. Dan tadi kamu grade berapa ya? Satu, udah satu, dua, setengah bulan. Ah, aku tuh bingung deh kalau misalnya pemain musik tuh ya, ini kan ada Om Erwin, ada, gak Om Erwin terbelakangan. Ada, Kak Yesi hilang ya? Kak Yesi, ada Mas Ardian, ada Kak Cica. Itu aku bingung deh kalau misalnya deg-degan tuh apa yang bergetar apa sih kalau pemain musik? Kalau penyanyi tuh gini, kalau penyanyi kalau misalnya deg-degan itu biasanya ya. Yes. Biasanya antara suara getar sama bibirnya yang getar. Jadi kalau, ayo ngaku gak. Jujur yang penyanyi, kalau misalnya enggak, apalagi kalau ya. Kalau bibirnya getar tuh gimana Kak? Enggak, jadi kalau misalnya ada apa, kalau misalnya nadanya, terutama nada yang tinggi, aduh udah kepikiran kan, nada tinggi nih gitu. Tiba-tiba deg-degan tuh jadi makin bibirnya kayak gitu-gitu dengan sendirinya natural gitu. Nah aku kalau pemusik apa yang, kalau deg-degan apa ya? Tangannya tetap deg-degan? Jari. Oh kaku. Keringetan, jarinya. Kaku keringetan. Gimana? Apa tuh? Lupa. kalau Om Erwin pernah masih deg-degan gak kalau lagi mau konser? Kan Om Erwin ini membelakangi penonton, apa yang harus deg-degan? Oh, ngampangin banget. Tapi lalu kata Mas Erwin, kan aku di depannya musisi-musisi. Iya benar-benar ya. Tapi kayaknya kalau konduktor kan kalau deg-degan tuh nggak biasa dilihat karena kan semuanya bergerak, jadi kayak deg-degan gitu. Semuanya bergerak. Betul. Oke, teman-teman yang di Instagram, yuk pindah ke YouTube channelnya Erwin Gutawa Music School. Lebih enak dengernya, lebih enak ngelihatnya, lebih jelas pastinya. Oke, tadi sudah ada dua murid vokal, ada murid violin. Nah sekarang ini tiga berturut-turut adalah muridnya dari Kak Mona. Wow. Ya. Jadi Kak Monanya sudah menciut, sudah kecil dia makin menciut di situ. Enggak kelihatan. Ya, setelah ini akan ada sandi-sandi berikutnya. Oke, kita sebutin aja langsung bertiga. Yes. Nanti biar langsung muridnya langsung aja nanti. Okay. Ingat jangan lupa ya, tetap perkenalkan namanya. Itu loh aku tuh sebenarnya nunggu perkenalan, kan kalau memperkenalkan diri tuh harus apa ya, harus tanda kutip menjual, ya nggak sih? Gitu kan, dari tadi tuh nama lagu ini dipopulkan oleh ini, gitu. Okay. Padahal kan bisa gitu, saya misalnya hobi juga boleh disebutin gitu, maksudnya. Jadi ini sekalian buat latihan untuk betul. Public speaking nih Kak. Tapi gak apa, mungkin tadi ada beberapa yang masih baru pertama kali ikut first stage gitu. Betul. Ya. Jadi nanti diharapkan untuk kedepannya bisa lebih lepas aja. Gitu. Lepaskan. Betul. Oke. Baik, tiga murid berturut-turut yang akan tampil. Yang pertama adalah Anzalna Ashka Darusman, Maura Alena, dan yang terakhir adalah Lizzy Ratadi. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Halo semua, nama aku Anzalna Ashka Darusman Prasetyo, biasa dipanggil Alna. Aku muridnya Kak Mona. Aku 13 tahun dan hari ini aku akan menyanyikan lagu Isyana Sarasvati yang berjudul Untuk Hati Yang Terluka. Untuk hati yang terluka, tenanglah kau tak sendiri. Untuk jiwa yang teriris, tenang ku kan temani. Hirup itu sandiwara, yang nyata ternyata delusi. Terlarut posesi berujung kau gila. Thank you.
mimpikan bukan berarti kau telah usai. Biarkan kegelapan semuanya. Kenalin, nama aku Maura Lena, biasa dipanggil Maura. Aku les di sini tuh masih masih baru. Tapi kalau sama kamu les sendiri, aku udah les 10 tahun. Aku suka banget nyanyi, aku nyanyi di band, aku pernah audisi idola cilik tapi enggak pernah masuk. Tapi enggak apa-apa. Jadi hari ini aku mau membawain lagu The Villain I Appear to Be by Connor Spioto. Mari kita have fun bersama dan sometimes when I wanna run away and hide, when there's no one on my side and all my pride had disappeared, I take it off my mind and leave it all behind. Nothing left to do but try to take the leap and follow through, and that's exactly what I
I know to you I don't seem very strong, but I assure you before you can find me I'm gone. So come on and catch me, you still got a chance. Till I'm the race, although I may have crossed the line. No time to waste on you, I'm well slowing down. I'll keep on going, even if you think I'm in the wrong. Just know that although I may not think everything through, I don't take back what I say or regret what I do. I know that I'll stay in line and I stick to the plan. You can leave it to me, I'll do whatever I can, cause I lost what I'm here for. Tell you why I do the things that I do. Please hold on, soon you'll see that I'm not the villain I appear to be. Moving along, no, it won't settle down until I'm not 10 bars strong to let it down. So you keep on around and around and around. You're coming to that to me. And I know you think I'm crazy, but I hope that maybe now you'll see why I had to try. Selamat sore Om Tante, Om Erwin, Om Erik. Selamat sore. Nama aku Lizzie Ratadi, bisa dipanggil Lizzie. Hari ini aku mau main sebuah lagu yang aku personally suka banget karena itu it's jazz dan aku juga suka lagunya cause it talks about the love of being in our hometown. Gitu. Dan hari ini I'm here with my violin karena aku juga mau nyanyi sambil main biola untuk improvisasi. Karena aku ya, karena aku sendiri juga lagi belajar-belajar dikit improvisasi jazz di violin. So I hope all of you enjoy. Thank you. Settle down and there'll be no more blues.
Travel around the world in search of happiness, but all my happiness I found was in my hometown. No more bills, I'm going back home. No, no more dues, I'm through with all my wandering. Now I'll settle down and never roam and find a man. Down there'll be no more blues, nothing but happiness when we settle down. There'll be no more itu ya tadi ya paling enak tuh denger lagu barusan ya, ada secangkir kopi secangkir teh ya, cookies. Ada cookies, ada cake apa sambil gitu ya, sendu-sendu gitulah ya suasananya, iya kan? Mendung-mendung ke lagu gitu. Cangkir. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Anzalna, Maura dan juga Lizzy. Lagunya susah-susah ya mereka susah. Ya. Kita yang dengerin kayak Lizzy, kamu minta tolong sama Kamona belajar lagu bahasa Brazilnya karena pasti keren banget. Oh, udah. Oke. Untuk first stage yang berikutnya. Oke, Kak Monique dan juga semua yang hadir di sini, saya mau sedikit tugas untuk mengiklankan sesuatu. Oke, siap. Ya. Jadi di tahun 2018 dan 2019 sebelum pandemi itu kita sempat ada yang namanya musicpreneur. Ya, selain ada music course, music lovers, ada juga musicpreneur. Terus selama pandemi terjadi, awal pandemi otomatis tidak ada gitu kan. Nah, sekarang EGMS Musicpreneur dibuka kembali kelasnya. Wow. Nah, ini akan diadakan mulai tanggal 7 November ya, tanggal 7 November di hari Senin dan Kamis. Gitu. Okay. Nah, belajarnya apa aja? Yes. Mau tahu? Pasti dong. Kamu pengen deh. Karena aku juga pengen. Kalau kita dapat diskon. Nah, itu dia. Gimana nih ya? KKN banget dah. Ada basic recording, ada intro DAW. Ayo DAW apa artinya? DAW itu apa, Pak? Artinya? Apa DAW apa artinya? Apa DAW? Yo. Kok jadi semacam kuis ya? Ya, yang tahu DAW. Jadi intro digital audio workstation. Gitu. Sama yang ketiga adalah music production.
Jadi ini kalau misalnya dibuka untuk usia 13 tahun ke atas. Jadi ini bagus nih ya, kalau misalnya Bapak Ibu nih misalnya nih ya, rontonya Anzalna nih misalnya. Les hari apa Anzalna? Lesnya hari apa? Kamis, Jumat, Rabu? Rabu jam? Kamu minta pindah ke hari Kamis ya. Jadi pada saat kamu les, mama papamu tuh bisa ikutan kelas music planner ini. Ya, kan? Dan, kan jadi daripada nungguin duduk. Idenya tuh selalu cemerlang loh kan? Anda loh. Daripada ya, daripada orang tuanya duduk nungguin ya. Main kayak handphone. Kalau main handphone gitu. Kan pasti gini ya. Iya. Itu gak boleh buat tengkuk loh. Jauh. Itu mempengaruhi tulang belulang kita. Jadi intinya music planner kembali dibuka. Yaitu untuk dengan apa ngomongnya ya. Tiga mata pelajaran. Yes. Yaelah. Basic recording, intro DAW, music dan music production. Diadakan di hari Senin dan Kamis pukul 6 sore. Ya, buat yang pengen tahu lebih lanjut detailnya itu seperti apa, bagaimana boleh menghubungi EGMS langsung. Betul. Supaya dijelaskan lebih detail lagi. Ke miminnya ya. Yes, ke miminnya. Betul. Karena sekarang tuh ya, ya semenjak pandemi tuh otomatis saya juga jadi ngapain ya di rumah ya gitu. Yaudah deh, tanya-tanya sama bosnya yang ini satu ya sebelah sini ya. Ini gimana sih gue harus ngapain gitu. Dikasih tahu standar aja gitu. Masih standar bisa rekam-rekaman sendiri gitu. Bisa bikin cover-cover lah ya. Betul gitu. Jadi nanti kalau di EGMS itu selama berapa lama ini belajarnya Pak? 8 kali pertemuan. Udah jadi dijamin satu... dijamin bisa? Dijamin bisa enggak? Dijamin selesai. Itu udah tagline-nya. 8 kali pertemuan dijamin selesai. Siapa, Pak? Oke. Sekarang beban akan saya berikan kepada guru-guru tercinta. Mohon dukungannya dong. Gini, supaya mengkamuflase Kamonik gak deg-degan. Yes. Aku ambil mic-nya. Kamonik siap-siapin mic-nya ya. Harus mandiri. Okay, ayo. Oke, jadi yang berikutnya akan tampil. Masih ada tiga murid lagi yang akan tampil. Mohon bersabar. Kita akan panggilkan Kak Humi Tampubolon, Kak Mona Unsulangi, Kak Monica Diah Pramita, dan juga Kak Jacqueline El Toruan. Nah, jadi kakak-kakak berempat ini sudah mempersiapkan dari bahkan sebelum EGMS berdiri sudah mempersiapkan lagu ini. Ya, ini gak ketinggian Kak. Udah, nanti gak kelihatan loh mukanya. Ya, jadi ngobrol sebentar lah ya, biar rada gak kaku-kaku amat gitu ya. Tuh, bagi suara dong harus jangan yunis-yunis aja katanya. Ya kan? Sebetulnya ya. Sebetulnya tuh dulu tuh gak pernah gurunya tampil ya. Tapi kok kayaknya kurang, kayak lebih afdol kalau misalnya, kalau dia kabur. Alasan kamu. Kalau guru, muridnya tampil, gurunya juga tampil tuh pasti jadi, muridnya jadi gak deg-degan gitu. Ya deg-degan ada, tapi cuman 50% lah gitu. 50% lagi di guru-gurunya kan gitu. Karena apa yang sudah dilatih di kelas. 75% ya. Jadi apa yang sudah dilatih di kelas, gurunya, murid itu tuh akan... pasti akan melihat gurunya di mana dia berada, oke, kontak mata. Tapi setelah itu, oh ikut nyanyi juga. Nah itu akan mudah-mudahan akan menambah kerajinan dari guru dan muridnya juga untuk ikut first stage terus. Setiap ada first stage harus ikut terus gitu ya. Coba ini kakak-kakak bisa mukanya lebih santai sedikit, bisa? Bisa kan? Settingannya sudah seperti ini, bukan murid doang ya. Kita udah berusaha santai dari tadi. Oke. Nah ini, oke, grupnya namanya apa? Berempat. Wow, sangat standar sekali namanya. Jadi nanti kalau ada tambahan berlima. Empat diva, oh ya benar. Sempet tapi takut cemburu nanti. Kita fleksibel anaknya soalnya kan. Okay. Nambah berlima bisa, berenam bisa. Oh jadi berempat boleh nambah lagi? Boleh. Berdua belas. Sudah banyak yang ngantri di ujung sini. Iya. Oke. Oke. Ini Suryo Girls namanya kalau nggak salah. Lambe Suryo. Karena kita di Jalan Suryo ya, untung Jalan Suryo ya. Oke, kakak-kakak ada yang mau disampaikan dulu mungkin? Kan tadi kan saya minta murid-muridnya untuk memperkenalkan diri. Oke, silakan Kak Humi. Ya. Nama saya Humi Tampolen, malam ini, sore ini akan membawakan nggak gitu ya. Iya.
Boleh. Nama saya Humi Tambolon, pengajar vokal sama dengan yang lain ya. Silakan Monica. Saya Monica Diah Paramita, pengajar vokal juga. Dan saya juga Jacqueline Lubantaruan sebagai guru vokal. Saya Mona Unsulangi. Udah. Udah. Itu ya sangat-sangat standar. Bukan sangat standar, sangat menampar saya karena pada saat saya meminta untuk anak-anaknya bisa mempromosikan dirinya, gurunya ya gitu aja. Udahlah, Kak, cukup lah. Kita promo apa ya? Iya ya. Promo single kalian. Promo single. Atau misalnya nanti atau kalau besok-besok mau tampil bawa di belakang nih ya, di belakang tuh bawa spanduk gitu, spanduk pecel lele tuh yang warna hijau. Tulis tuh menerima misalnya ulang tahun, wisudaan, khitanan, tunangan gitu nih gitu ya, boleh juga. Ide diterima dengan lapang ya. Oke. Okay. Sekali lagi tepuk tangan untuk 4 kakak-kakak ini. Saya persilakan.
Overjoyed. Udah. Sekali lagi tepuk tangan dong. Boleh buat kakak-kakak kita berempat ini. Terima kasih. Wow. Susah ya, susah banget ya. Kayaknya tuh kayak ngejelimet banget gitu. Notnya gitu ya. Emang nih. Kak Monik. Padahal nanya, kamu sekali nanya, gabung, sekali denger dapet ya. Aku nanya, aku nanya Kak Monik deh. Idenya berempat ini dari siapa dan kenapa? Tiba-tiba kok mau bikin berempat? Tumben setelah sekian tahun baru mau bikin ini gitu. Karena kita pengangguran aja waktu itu. Bingung kita mau ngapain gitu kan. Oh iya, jadi iya, terinspirasi untuk kayak belajar bersama, nah, mulik bersama. Ini juga ya bisa kita harapkan nanti untuk para murid-muridnya juga bisa kayak gini nih bikin gitu. Misalnya tadi kan Anzalna ketemu sama siapa tadi ya? Yang mana Kak? Sama. No, tadi pas lagi lewat kayak hai ketemu sama temannya gitu. Oh iya iya. Latis ya, oh ya, itu juga bisa bikin, kita bikin yuk, bilang sama trio gurunya gitu, gitu. Ya, trio, duet juga gak apa-apa, yes. Trio atau grup gitu, minta tolong sama gurunya, kasih kerjaannya gurunya, gak apa-apa. Makasih loh. Tadi kalian lupa lagunya apa yang mempopulerkan siapa, saya emang gak tahu itu lagu siapa, ayo. Jadi lagunya Overjoy, diaransemen oleh Paris Rutherford. Susah ya, okay. Tapi kita rearrangement lagi untuk versi cewek-cewek berempat. Oh harusnya gitu. Bukan, harusnya tuh SATB. Ya? SATB, ya. Ada tanya SATB apa? Gak ada yang tahu pasti, belum, oh, iya. Bukan gak tahu semuanya pasti SATB. Jadi apa? SATB itu adalah sopran, alto, tenor dan bass. Nah, begitu. Berarti kan di rearrange lagi untuk kondisinya 4-4 perempuan. Nah, kalau dari 4 nih siapa yang suaranya sopran, mezzo alto atau siapa atau apa? Di mana? Sopranita angkat tangan, guys. Sopranita. Kak Mona dan Kak Jacqueline. Yes. Sopran 1, sopran 2. Altita, alto. Sentil nih ya. Alto dan Kak Humi. Om-om. Alto 2 kan bisa biasanya identik dengan suara om-om toh. Alto 2 okay. Ada Kak Humi. Guys hujan gitu. Di luar kayaknya ya. Hujan deras ya. Duh, semoga segala sesuatunya lancar ya. Aduh, amin, juga. Amin. Oke, okay. Tadi juga menginformasikan kalau misalnya teman-teman semua di sini atau yang di Instagram atau yang di YouTube. Kalau mau les jazz di sini ada Kak Mona. Oh iya benar. Ya kan? Iya, les, maksudnya les nyanyi lagu jazz gitu ya, vokal jazz ada Amona. Ada, kalau mau vokal klasik ada Kak Jacqueline. Kak Jacqueline tuh tadi tuh sebetulnya dia soprano. Soprano banget. Gitu. Tapi, sopran satu yang tinggi banget gitu. Tapi setelah diracuni oleh kita semua, ngepop gitu. Dia mau akhirnya. Jadi belajar pop jazz sama Kak Mona, belajar pop klasik atau klasik bisa sama siapa? Kak Jacqueline. Kak Jacqueline kalau betul belajar sekali. Ngelawak sama Kak Monik dan Kak Humi tadi, ya? Gitu. Terima dijamin banyak. Lawak. Oke, lanjut. Selanjutnya sudah dia udah dari tadi udah siap-siap kita berikan, yes, tepuk tangan dari murid gitar klasik yaitu Tara Sulistio. Saya Tara Sulistio dan biasanya dipanggil Tara. Saya sudah les gitar di sini selama 6 bulan kurang lebih bersama Kak Ardian. Dan hari ini saya akan bermain lagu Exercise 25 dari buku Frederick Note.
Terima kasih Tara. Jangan di dulu kak, nggak apa kak, mau dipakai lagi kak, mau dipakai lagi. Enggak, iya mau dipakai lagi. Kita sekarang setelah Tara, kita akan langsung panggilkan gurunya, Mas Ardian. Kak Ardian dan juga Kak Cica Azari, tadi gurunya dari Syaura. Nah, sekarang mereka akan tampil. Tadi saya pikir ya, mau tukeran instrumen. Kak Cica megang gitar, tapi tetap main gitarnya dijadiin biola. Gimana, terus gimana tuh gitu ceritanya? Aja. Biar sesuatu aja gitu, gimmick lah. Karena sekarang apa-apa mah gimmick, ya kan? Ada duet maut ya setelah ini. Tukeran, bentar. Ya kan, ini kabel kesana kemari. Kesana kesitu. Kak Cica mau memperkenalkan diri lagi, maksudnya mau apa? Oh, Kak Ardian silakan. Hai, nama saya Ardian Leo Saputra. Saya di sini guru gitar klasik. Terus apa lagi ya? Kita akan memainkan lagu Bunda dari Melly Goeslaw. Ini kebetulan saya sendiri yang aransemen. Iya. Harusnya ini untuk gitar, cuman Cica mau ikut, jadi ya dia akan menyanyikan. Kesana kayak Cica ikut-ikut aja. Kak Cica coba, Kak Cica. Ya, halo, nama saya Cica Azari, di sini guru biola dan guru piano klasik. Tuh kan, udah gitu aja? Ya udah, memang kalau musisi mah cuma segitu, yang penting lengkap gitu. Oke, ikan memainkan sebuah lagu berjudul Bunda. Untuk bunda-bunda yang ada di sini, silakan menikmati. Saya lupa, saya harus telepon bunda saya. Jemurannya takut kehujanan. Yuk, tepuk tangan dong untuk Kak Cica dan Kak Ardian. Thank you.
kerja dulu Bu, kerja dulu. Terima kasih Kak Ardian, terima kasih Kak Cica. Tuh ya, lagunya udah begitu. Ini punya kamu. Iya ya, enggak benar. Lagunya udah begitu. Terus hujan ya. Tadi saya tiba-tiba ada pas yang tonenene duar gitu, ada geledek tuh kayak ada kayak sound effect-nya ya. Kayak langsung gini, "Mama, maafin aku." gitu kayak. Ini gimana nih, Kak? Tunggu ya, ini emang ribet banget ya ini. Kenapa ya ribet sekali hari ini ya? Oke, serahkan pada saya. Oke. Tuh kan saya enggak bawa itunya. Tidak bawa catatan. Tadi saya melihat wajah-wajah yang sendu dari bunda-bunda yang ada di sini. Semuanya kayak gitu. Terlebih bunda-bunda yang ada di bawah sini ya. Semuanya menunduk. Oke. Okay. Teman-teman yang ada di Instagram, halo. Tadi ada yang kayak kasih wave gitu kan, kayak kita belum sapa, lupa. Oh iya, ya. Betul. Yang di YouTube juga. Nah, tadi sudah ada 7 murid dari vokal, dari violin, dan juga ada dari gitar klasik. Nah, yang dua terakhir ini adalah murid yang pertama itu muridnya Luisa, muridnya siapa ya Luisa? Murid siapa ya Luisa? Oh, kamu, murid kamu nih. Oh, kok kamu nanya? Ayo kamu siapa? Aku siapa? Jadi ada dua, ini bintangnya lah hari ini karena biasanya itu yang kecil-kecil aku taruh di depan ya, kita taruh di depan. Sekarang kita balik. Oke. Okay. Kita balik supaya karena biasanya fansnya lebih banyak. Ya, jadi kita tahan dulu dan lagi pula kan hujan ya nggak bisa ke mana-mana. Oke, okay, tadi kalau ngelihat ini aku mau tanya sama Om Erwin. Tadi kan ngelihat ada guru-guru tampil di sini gitu ya. Om Erwin enggak mau bawa orkestranya ke sini. Gimana tuh? Orkestranya dibawa ke sini. Kan udah ada beberapa pemainnya di sini kan. Bawa lagi yang lainnya gitu ya. Mainlah di sini gitu. Ya, mungkin apa namanya untuk first stage tapi orkestra gitu ya. Wow. Berlebihan ya. Wow. Mainnya gini semua, mainnya gini karena sempit. Senggol-senggolan ya, Kak. Oke, okay, Kamonik monggo dipanggil muridnya Kamonik. Langsung saja kita panggilkan Luisa Evelyn Sutanto. Yeay. Halo semuanya, nama aku Luisa dan aku 10 tahun. Saya belajar musik populer dengan Kak Monica dan saya grade 1. Hari ini aku akan membawakan lagu Do Re Mi dari musikal The Sound of Music. Enjoy! Drop of golden sun, me a name I call myself. Far a long, long way to run. So I need a pulling thread, la a note to follow. So tea a dream with jam and bread that will bring us back to go. Of golden sun, me a name I call
Terima kasih Luisa. Harusnya ngomong thank you-nya di mic ya. Gak apa-apa. Terima kasih tuh. Terima kasih Luisa. Itu Luisa ada berapa lama kak? Sama Kak Mona, Kak Monik. Sekitar, Salah. Banyak ya? Ada Kak Mona, ada Kak Monik. Sekitar 3 bulan lah. 3 bulan, yes. Tapi pasti sebelumnya juga udah pernah nyanyinya ya, udah lama pasti kan. Betul. Umur berapa kamu Luisa? 10. Ku umur 10. Itu kebayang ya kalau misalnya panggungnya gede pasti udah kesana, kesini gitu kan ya, seru banget ya mudah-mudahan. Bener kan. Nah mudah-mudahan juga tahun depan kita sudah bisa kembali melakukan konser ulang tahun ya Om Erwin ya. Bagaimana Mas Erwin? Karena kan dulu 2019 ulang tahun yang pertama. Yes. 2020 konser yang kedua kayaknya itu sebulan sebelum pandemi ya. Yes. Nah setelah itu gak pernah. Mudah-mudahan sekarang kan semua kita lihat nih katanya masker mau dibuka nih. Katanya baru dibuka kan gitu. Terus sekarang juga festival tuh udah dimana-mana. Mulai, iya, ya. Betul, di sana, di sini terus penontonnya juga udah sedekat gini gitu. Gimana? Udah sedekat ini ya. Gak pakai masker juga, udah kayak nyanyi kayak ya udahlah tuh ya kemana-mana kan gitu. Tapi tenang, kalau konser kita mah gak kayak gitu. Terus kita mah rapi cie, duduk semuanya amin, gitu. Nah mudah-mudahan di tahun depan kita bisa melangkah. Kita tahun depan tuh umur berapa ya teman-teman? Teman-teman umur berapa bantu aku? 5. 5 ya? 5. Wih 5 tahun loh. EG Music luar biasa perjalanannya. Ini ya. Sangat penuh suka dan duka ya. Wah naik turun. Pokoknya naik terus pokoknya. Oke. Nanti juga untuk murid-murid dan juga untuk guru-gurunya yang tampil. Matanya tajam ya guru-gurunya. Maksudnya kalau misalnya mau melihat kembali performance-nya bisa di YouTube-nya Ngutawa Music School. Bisa dilihat lagi untuk evaluasi. Untuk mungkin nanti di next class dibahas sama gurunya apa sih kira-kira yang masih masih kurang ini itu kan kita juga harus tahu kan. Jadi murid sama gurunya itu harus bisa membedah bagaimana performance-nya gitu ya. Setuju. Oke. Yang terakhir ini gemes banget ini yang terakhir. Ini yang gemes-gemes lagi nih. Kita panggilkan langsung Emily Olivia Verstiadik. Oke. Kamu tahan dulu ya, jangan ngomong dulu. Aku sesuaikan kamera dulu ya. Karena kalau enggak kamu kelihatan setengah badan soalnya. Bentar ya. Halo, nama aku Emily Olivia Verstiadika. Aku umur 7 tahun. Guru aku adalah Kak Alin. Aku di grade 1. Aku akan menyanyikan lagu Listen dari Beyoncé. Selamat mendengarkan ya. This song here in my heart, melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. Listen, I am alone at the crossroads. I'm not at home in my own home, and I'm trying to see what's on my mind. You should have known. Now I'm done made
I found the voice you gave to me, and now I've gotta find my own. You should have listened. There's someone here inside, someone I thought had died so long ago. And my dreams will be heard. They will not be pushed aside or worse into your room, all 'cause you won't listen. Listen, I am alone at the crossroads. I'm not at home in my own home, and I've tried and tried to say what's on my mind. You should have known. Now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I found the voice you gave to me, but now I've gotta find my own. I told you I walk alone, but I'll be moving on. If you don't, if you follow the voice you think you gave to me, but now I've gotta find my own, my own. Wow. Kamu sehari-hari makannya apa sih? Boleh bagi tipsnya? Tadi tuh Emily umur berapa ya? Kamu umur 7 tahun. 7 tahun. Oke. Ini mungkin juga akan banyak pertanyaan. Kok umur 7 tahun di grade 1 udah bisa nyanyi lagu itu segala macam. Ya, ini itu, namanya juga masih gini. Kita tuh sebetulnya perlahan tuh sudah menyesuaikan, jadi kalau misalnya ada sesuai dengan kondisi di lapangan ya, maksudnya betul. Di EGMS gitu. Kalau ada yang muridnya masih di bawah usia 10 gitu ya, itu tuh terkadang kalau memang kita lihat dulu anaknya dia oke okay gak ya untuk masuk music course. Karena kan belum bisa fokus yang terlalu detail banget gitu ya. Betul. Jadi misalnya kita giring dulu ke music lovers untuk tahu minatnya. Karena sekarang tuh bukan hanya bakat tapi minatnya memang dia serius atau tidak. Nanti setelah itu kalau memang sama gurunya ternyata cocok gitu ya, nyaman gitu. Terus terlihat anak, sudah mampu nih untuk masuk ke music course. Nanti baru masuk ke music course dengan apa namanya referensi lagu-lagu dan sesuai dengan grade-nya gitu. Oke, tadi kamu lihat ke Alin gak? Gayanya apa? Gimana? Enggak kan? Ah kamu. Karena dia ada di belakang saya. Dia tuh jadi yang nyanyi siapa, yang heboh, yang sono gitu ya. Sampai gitu-gitu. Yang penting saya sudah mengabadikan. Tadi saya bukan mengabadikan Emily, tapi saya mengabadikan ke Alin ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan lu dong buat kita semuanya pada sore hari ini. Sekali. Terima kasih. Saya ucapkan lagi terima kasih untuk Nazwa, untuk Kaemi, Syaura, Anzalna, Maura, Lizzie, Tara, Luisa, dan juga Emily. Dan juga kepada Kak Humi, Kak Mona, Kak Monik, Kak Jacqueline, Kak Cica, Kak Ardian, terima kasih. Terima kasih juga Kak Gabriel. Terima kasih juga untuk Om Erwin Gutawa, boleh tepuk tangan. Akhirnya Om Erwin datang lagi kemari. Yeay, kita tunggu kedatangannya lagi ya. Dan juga untuk Mas Erik Awoy, untuk Kak Yesi, untuk Mas Moro, Mbak Ranti, Mas Doni yang dibawa, untuk Kak Tabita. Nah, Kak Tabita ini guru piano baru. Ada yang mau les piano, ada Kak Tabita di sini. Terima kasih juga untuk Mas Yefta, untuk Kak Alin, untuk semuanya, untuk orang tua yang betul senantiasa sekali. Pastinya selalu mendukung
dan terus menemani dan mempercayakan anak-anaknya kepada, untuk belajar musik bersama-sama kami. Yep. Semoga secepatnya kita akan bisa mengadakan first stage lagi. Biasanya ini harus agak lama. Kalau dulu kan sempat seminggu sekali ya. Ha-ha. Ini agak jeda dulu karena gurunya yang agak alot soalnya pengen menampilkan penampilan yang terbaik gitu dan yang terbukti lah ya. Ya, dan terbukti sore hari ini luar biasa 9 murid dari Erugitawa Music School tampil dengan luar biasa. Dan untuk teman-teman Instagram terima kasih, untuk teman-teman yang di YouTube terima kasih. Langsung di YouTube-nya langsung dipublish, jadi teman-teman murid-murid semua bisa melihat kembali performance-nya seperti apa. Dan jangan lupa subscribe Kak di YouTube kita. Apa sih biasanya kalau jadi YouTuber tuh, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe gitu ya. Gak cocok banget. Gak cocok banget ya kita. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat terus. Dan keadaan ini juga semakin kembali menjadi normal lagi. Amin. Hujan amin. Masih sangat besar di luar. Yes. Untuk teman-teman yang di jalan hati-hati. Dan semoga kita ketemu lagi secepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Untuk penampilan.